Wa amma anta fala tusni ala ahadin. Kemudian kata Imam Haddad, wa amma anta. Nah, begitupun ketika kita memuji kepada orang lain. Wa amma anta fala tusni ala ahadin. Dan adapun bahwa engkau fala tusni ala ahadin in illa in alimta anhu yazdadu bisanaika nasyatu. Janganlah sekali-kali kau memuji ala ahadin atas seorang. Begitupun kita ketika sikap kita memuji seorang, maka harus lihat. Lihat siapa yang kita puji. Illa, janganlah kata Imam Haddad kau memuji kepada seorang kecuali in alimta, sesungguhnya kamu tahu annahu yazdadu bisanaika nasyatuhu fil khair. Kamu tahu, alimta annahu yazdadu, kamu tahu, yakin bahwa sesungguhnya yazdadu bisanaika nasyatuhu, orang yang kita puji tersebut dengan pujian kita akan semakin tambah semangat, tambah yaitu giat fil khair dalam kebaikan. Pertama, kalau kita mau memuji seorang, maka lihat itu. Ini kalau dipuji, kira-kira jadi sombong apa enggak? Ini kira-kira kalau dipuji, bakal minder atau enggak? Kalau seorang ini, kalau kita puji dengan pujian kita, akan tambah semangat di dalam kebaikannya, maka silahkan pujilah dia. Aukana fadilan, atau kata Imam Haddad, janganlah kamu sekali-kali memuji seorang kecuali kana fadilan, orang tersebut fadilan, memang orang yang istimewa, orang yang mempunyai kelebihan, orang yang mempunyai keutamaan. La yu'rafu fadu, yang keutamaannya, kelebihannya itu tidak dikenal, tidak diketahui. Supaya orang ini tidak direndahkan, seorang ini tidak dimuliakan. Nah, padahal orang ini mempunyai kelebihan. Misalkan orang ini orang alim. Nah, orang enggak tahu nih, ini orang alim. Nah, supaya ilmunya dihormati, naka fa'asni ta'alaihi lita'rifi bifadlihi, maka silahkan kamu memuji kepada orang tersebut lita'rifi bifadlihi, untuk mengenalkan keutamaannya kepada orang lain. Namun bisyaratis salamah minal kidzbi fi jihadika, dengan syarat di dalam memuji seseorang itu, syarat yaitu harus selamat daripada kebohongan min jihadik, dari arahmu. Artinya dari sisi kita, ketika kita memuji seorang harus sesuai fakta dan realitanya, harus sesuai dengan kenyataannya, jangan sampai melebih-lebihkan, yaitu sampai dibumbui dengan kedustaan dan bohong. Wa minal iqtirar fi jihati man tusni alaih, dan juga harus selamat daripada iqtirar, tertipu, fi jihati man tusni alaih. Maksud iqtirar, tertipu dengan pujian tersebut, fi jihati man tusni alaih, di dalam arahnya dari sisi orang yang kita puji. Artinya orang yang kita pujinya tidak akan menyebabkan dia tertipu, terlena dengan pujian sehingga membuatnya dia sombong. Nah, itu sikap bagaimana yang Imam Haddad ajarkan kepada kita. Pertama, kita jangan senang dengan pujian, jangan bangga dengan pujian. Nah, kedua, ketika kita memuji seorang harus lihat-lihat. Oh, orang ini pantas gak dipuji? Oh, kalau dipuji gak jadi sombong gak? Jadi orang yang pantas kita puji, kalau yaitu orang kalau deng akan menjadi semangat dalam kebaikannya, semangat dalam ibadahnya, semangat di dalam, dengan sebab ujian kita. Dan kedua, orang yang memang punya keutamaan, punya kelebihan yang tidak diketahui kelebihannya oleh orang lain. Dengan syarat, pertama kita memuji tidak boleh yaitu dibumbui, dicampuri dengan kedustaan. Harus sesuai dengan fakta dan realita, harus sesuai dengan kenyataannya apa adanya. Dan jangan sampai orang yang kita puji tersebut menjadi bangga dengan pujiannya sehingga membuat dia sombong, takabur.